Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Bumi yang Bias. Ini saya berada di dalam kandang merak indukan biru ya. Wah, ini baru berbalik ya. Nah, ini kita lihat dia akan berbalik ke sini. Nah, ini. Nah. Ini akan kira-kira ya sekitar usia 4 tahun ya baru bisa seperti ini. Jadi usia merak biru ketika sudah dirahiri mulai usia 4 tahun dan sudah bisa mengawini betina ya. Cuman ada yang usia 2 tahun sudah bisa mekrok cuman belum bisa bereproduksi. Jadi ini penjelasan singkat mengenai jantan merak biru yang siap produk. Silahkan jika berminat bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada dalam video. Oke, pada kesempatan kali ini tadi sudah dijelaskan di awal mau membahas mengenai merak jantan ya. Nanti ada tambahan yang betina tentunya. Nah, ini adalah merak jantan usia indukan yang sedang mekar. Sebenarnya mekar ekor itu tanda dari apa sih? Nah, tanda dari merak jantan itu birahi. Dan fungsi birahi adalah untuk menggoda betinanya. Maksudnya mekar adalah simbol untuk menggoda atau memikat betina agar bersedia kawin gitu. Nah, mekar ini bisa terjadi di fase-fase usia 4 tahun ya. 4 tahun ke atas untuk merak jantan. Dan bisa sekitar 2 meter panjangnya ketika mekar. Jadi siapkan kandang yang memang cukup untuk ekor mekar. Jangan sampai merak dikandangkan di kandang yang kecil sehingga ekornya tidak bisa mekar maksimal. Nah, untuk merak biru ini sendiri bisa bertelur 60 butir sampai 70 butir dalam satu periode. Satu periode itu bisa terjadi selama 6 bulan. Jadi setengah tahun itu setiap 3 hari sekali, setiap 4 hari sekali itu nelur satu butir untuk yang betinanya. Nah, kalau di sini masa produksinya Juli sampai Januari kemarin. Nah, alhamdulillah bisa bertelur 60 butir. Nah, ini betina yang sudah bertelur. Tanda-tandanya adalah sayapnya turun. Itu bukan pertanda sakit, namun pertanda bahwa betina indukan ini sedang bertelur. Nah, ini juga tadi tidak perlu khawatir ya. Jika mau berternak merak bisa hubungi langsung kami, baik mau beli anakan, usia remaja atau indukan silahkan bisa langsung kontak WhatsApp dan saya pandu untuk cara beternaknya dan bisa bermitra dengan kami juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jumpa lagi di video berikutnya.